Halo. Nah, sebelum kita lanjut lihat fasilitas hotel yang ada di sini, ini selingan dulu nih. Jadi kita dapat kiriman dari Scarlett. Thank you Scarlett. Ini kita produk barunya dari Scarlett ya. Yaitu body care dengan aroma kopi. Rasanya mantap. Jadi, saya kenapa ngajak dia? Karena dia pecinta kopi. Jadi ini kita dapat kirimannya adalah body scrub kopi dan juga ini brightening body shower scrub. Kopi. Rasanya kopi. Ya, kita kebetulan kalau apa tuh namanya? Kebetulan kalau body lotion kita udah punya banyak Scarlett di rumah. Nah, untuk pertama itu kan pasti kita pakai body scrub dulu ya. Kita coba dulu aromanya. Kamu tahu bukan? Ini masih tersegel ya. Ini tersegel ya, teman-teman. Kayak gini. Deketin. Kayak gini nih. Okay. Ini dari pertama kali buka aja bau kopinya udah ini banget sih, ketara. Tapi lebih mirip kayak mocha ya. Kayak iya. Aromanya ya kayak mocha. Kayak aroma mocha gitu. Kayak ice cream kopi gitu ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kita coba nyoba ya kalau misalkan dipakai di kulit, itu teksturnya kayak apa? Apakah sama kayak body scrub Scarlett yang lain? Kamu coba. Ya, tapi ini enak teksturnya ya. Nah, jadi kalau pakai body scrub ini kan cukup 1-2 kali seminggu, terus juga katanya sih cukup nunggu 3-5 menit sampai dia mengering. Jadi kita tunggu deh. Setelah 3-5 menit kita bilas. Nah, sambil nunggu 3-5 menit ini mengering, itu kita mau kasih tahu ini brightening shower scrub. Ini kita mau nyium dulu aromanya juga. Apakah sekuat si body scrub? Gimana gue? Ternyata aromanya sama, memang sama persis. Iya kan? Oh iya. Cuma iya kan? Lebih strong yang ini. Ini bau kopinya lumayan nyanter. Kalau ini lebih soft lah. Tapi ya aromanya sama. Aromanya kan sama ya? Sama persis. Nah, ini yang lagi-lagi yang paling suka dari Scarlett itu kan ada glitter-glitter di dalam sih sabunnya ini. Terus juga kalau yang kopi ini warnanya ini ya, warnanya kayak warna kunyit gitu, kuning-kunyit. Oke. Ini kenapa mungkin namanya ini ya, shower scrub, karena ada glitter-glitter ini ya, untuk scrub ini. Ada scrubnya memang, ada tekstur scrubnya. Ini tekstur scrubnya dari si glitter-glitter itu. Oke. Kita coba ya? Kita cobain ya. Oke, ini udah mengering ya. Yuk kita bilas. Okay. Gimana tadi pas dicoba gimana nih? Pertama dari body scrub dulu. Kalau body scrub sih aku rasanya jadi lebih kayak lebih halus gitu. Halus ya. Oke. Kalau misalkan body scrub itu jadi halus. Oke. Aku rasanya lebih halus. Terus kasar enggak? Ya kasar. Jadi pas udah kering itu kan jadi kasar banget. Tapi ya udah kena air ya luntur sendiri sih. Oke. Gampang enggak bersihinnya? Gampang banget. Okay. Nah, kalau misalnya ini gimana nih si shower scrub ini? Nah, kalau shower scrub ini pas nyium gini tuh sebenarnya nggak terlalu kerasa baunya. Baunya nggak soft gitu lah, tapi pas kena air tuh langsung kerasa malah banget. Muncul wanginya gitu, wangi kopinya. Kayak gitu. Oke, jadi body care dari Scarlett yang rasa kopi ini itu cocok banget sebetulnya buat yang nggak terlalu suka sama aroma itu yang sweet-sweet gitu ya, yang aroma bunga dan lain-lain atau fruit. Nah, ini jadi pilihan lain dia tuh. Betul. Dia aromanya gimana?
lebih apa ya, lebih calm lah. Maksudnya kalau misalnya pun kalau dipakai sama cowok pun kayaknya masih nggak masalah, karena benar. Karena baunya nggak ya, maksudnya nggak bau cewek lah ya, maksudnya sweet gitu. Ini lebih nggak maskulin tapi lebih unisex, cocok buat cewek, lebih cocok cewek sama cowok. Ya. Oke. Jadi segitu aja ya. Kita lanjut lagi keliling hotel. Review hotelnya. Dah.